Kirim mobil ke Bangka Belitung. Berangkat jam 6:30 pagi. Perjalanan 24 jam non-stop. Dua kali nyebrang kapal laut. Penyeberangan pertama Merak Bakauheni. Lanjut via tol Lampung Palembang. Jalan horor menuju pelabuhan Tanjung Api-Api. Penyeberangan kedua, Tanjung Api-Api, Pelabuhan Muntok. Alhamdulillah pagi, sampai di lokasi. Rumahnya luas dan asri ya bro. Langsung dicek sama Om Ihsan dan keluarga. Berikut testimoni dari Om Ihsan. Assalamualaikum Om Ihsan. Waalaikumsalam. Ya, minta sedikit waktunya buat testimoni. Pertama mau tahu info dapat mobil Datsun Go itu dari mana awalnya Om? Dari Instagram Mas. Dari Instagram ya? Iya. Oh dari istri apa dari Om langsung? Dari aku langsung. Om langsung ya? Terus yang kedua Om, ini kan kita jauh nih Om, yang beda pulau Om ya? Om dari Bangka Belitung, saya dari Jakarta. Terus Om bisa langsung percaya minta dikirim itu Om, langsung DP besar, langsung minta antar gitu, karena mobilnya belum lihat, belum kenal saya juga. Nggak takut ditipu apa mobilnya tak cocok apa gimana? Enggak, diamin lah. Karena pengalaman udah lama kan di Om Yuda kan pengalaman di mobil 88 ya. Sebelumnya kan udah berapa tahun tuh? Jadi kita udah percaya banget lah. Ya, kalau takut ditipu? Enggak. Misalkan udah DP, orangnya datang, mobilnya datang. Enggak. Terus setelah lihat kondisi mobilnya gimana Om? Alhamdulillah memuaskan sih. Tadi udah coba kan? Ya, sesuai yang diinfokan ya? Iya, sesuai yang diinfokan. Terakhir Om Ihsan, masukannya Om, kekurangannya buat Lazda Auto apa? Sebutin aja enggak apa-apa. Kekurangan sih, cuman saran kali ini. Oh iya, enggak apa-apa saran Om. Kalau bisa tetap jaga kualitas sih Om. Siap. Padanya lah gitu kan. Ya. Kalau mobil yang kurang bagus mungkin nggak perlu dijual gitu. Oh iya, ya. Oke, terima kasih Om Ihsan. Assalamualaikum. Oh ya, lupa tadi. Nanti ya, lanjut, sebulan yuk. Atau dua bulan nanti insya Allah kita akan update info testimoninya ke dapur Ama ya. Ama satu ya. Ya, jadi ini usaha istrinya Om Ihsan ya. Makanan khas Bangka. Iya. Ya. Oke, siap Om. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Kirim mobil balik ke Jakarta.